satu malam tu dia tengah dia buat kerja rumah. Dia buat buat kerja rumah matematik. So matematik ni banyaklah pengiraannya. Kemudian bila silap dia pun ambil madam, dia pun padam. Maka terlalu kuat dia padam ni, terkoyaklah kertas dia atau buku dia. Lepas tu dia pun fikir macam mana nak takutkan balik kertas ni. Macam mana dia buat? Tahu tak? Ya. Kau fikir apa yang Ahmad buat? Salting. Tampar. Dia gunakan gam ataupun orang panggil salting. Kita tape tampar balik. Bolehlah bukunya. Biar dia teringat. Bagi sekolah dia belum masuk lagi. Di dapur, bila air dia pun cuci-cuci. Dia tak guna mesin masuk. Yang rumah dia tak mesin masuk. Dia guna tangan, guna buru. Dengan sabun ni dia pun berbula, baju sekolah dia kotor. Sebab main bola, main. Dia guru-guru terkena dekat poket tu. Poket dia, poket baju dia pun tertoyak. Dia pun baju sekolah ada satu saja. Macam mana ni dah koyok ni? Takkan nak pakai baju yang koyok ni? Dia pun fikir, takkan dia dah nak tampar macam tampar ketak tadi? Lekat ke tak? Nak tampar ke tak macam tampar ketak? Degam guna selotek. Apa yang Ahmad perlu buat dengan baju sekolah dia? Jahitan. Okey, kita tengok dulu. Yang pertama, okey, anak-anak jahitan. Baik, yang pertama ada
ada alat mengukur. Okay. Yang kedua, alat mendraf. Draf ni kita buat garis ekor, kita buat ke apa dah. Okay, yang ketiga, alat menanda. Kita nak tanda, nak putih buat mana dah. Kita tanda. Alat ke apa kita guna. Kemudian, alat menggunting. Alat menekan. Alat menjahit. Dan juga lain-lain alat sampingan. Kita tengok macam mana kita kata alat menggunting, alat menekan. Baik, kedua, kegunaan alat jahit asah adalah penting. Oleh yang demikian perlu dijaga dengan baik. Kita dah ada alat-alat jahit ni, kita mestilah jaga. Jangan sempoh-sempohkan. Sebab apa kita tak boleh letak kosong-kosong alat jahit kita? Pijak. Okey, berbahaya dah. Sebab alat menjahit ni satu alat yang tajam dah. Dia tengah lagi. Okey. Dan yang ketiga. Mereka adalah beberapa alat tajam yang perlu ada. Okey, kita tengok. Cara-cara nak uruskan alat tak tadi. Kenapa? Pemilihan. Kita kena pilih lah yang berkualiti. Jangan beli orang berkualiti. Pakar sekali, patut. Tengok, pakar sekali, cabut. Okey. Yang punya kita kini. Hot basic baru lah. Okey. Kemudian harga yang berpatutan. Jangan beli yang terlalu. Okey, biar berpatutan harga dia. Kemudian penggunaan. Tujuannya adalah mengikut langkah keselamatan. Okey, kita guna untuk misalnya kalau gunting. Okey, itu alat-alat sampingan yang lain.
baik, ni adalah apa ni? Andi tiga ayat kan? Nah. Ah, no. Bukan. Kit. Kijak. Okey. Eh, kita tengok kita hawa. Tugas saya pertama. Okey, namakan alat yang ada dalam set mini alat jahitan ini. Okey, siapa boleh namakan? Nama pertama. Dalam ni ada gampo. Natasha. Yang pertama. Ada? Benang. Ada benang. Okey. Ada lagi tak? Ada. Haa. Jarum. Haa, ada? Gunting. Ada jarum. Haa, okey. Siapa lagi? Haa. Gunting. Gunting. Ada gunting tak? Okey, ni dia gunting. Okey. Haa. Siapa lagi boleh beritahu? Kita buat tugasan kita.